Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Bersama saya Ari Untung, kita akan sama-sama di sini berikan informasi yang sangat luar biasa. Banyak sekali input-input dan mudah-mudahan di episode kali ini kembali kita akan lebih bangga dengan Indonesia bersama rekan saya yang selalu berdiri di sini Hesti Purwadinata dan juga band yang sangat luar biasa My Own Music. Iya. Yeah. Dan anda sedang menyaksikan Tonight Show. Iya. Dan sebelum kita mulai, kita akan berikan informasi yang sangat luar biasa. Ini beberapa rekan saya yang akan memberikan informasi unik yang tentunya terjadi di dunia nyata. Inilah dia, Tonight News. Terima kasih rekan hari. Nah sekarang sama-sama kita akan mendengarkan Tonight News hari ini. Yang pertama, menurut situs Better Smart Wife, pria tidak suka dipuji dengan kata cute. Dan menggemaskan, pria lebih suka dipuji dengan kata ganteng, tampan, dan macho. Sebab, kata tersebut lebih mendefinisikan pria sejati, tapi sebenarnya pria sejati tidak tergantung maconya seseorang, tapi tergantung bagaimana dia menyayangi wanita yang dicintainya. Karena zaman sekarang, pria-pria macho, sayangnya sama pria juga, berikutnya seorang ahli biologi Amerika, Tony Goldberg, menemukan spesies kutu baru yang bersembunyi di lubang hidung kanannya setelah kembali dari perjalanan penelitian ke Amerika. Maaf, maksud saya ke Afrika. Untung saja penelitiannya datang ke Afrika, jadi yang bersembunyi di balik lubang adalah kutu. Baiklah, berita berikutnya kita berikan kepada rekan Epe. Silakan rekan Epe. Terima kasih Bung Ari. Selamat malam kembali di Tonight Sport bersama saya Epe. Dan berita pertama datang dari Arsenal. Mantan gelandang Arsenal Robert Pires meminta Arsene Wenger untuk terus melakukan belanja pemain di bursa transfer mendatang demi menjaga peluang untuk meraih gelar di tiap musimnya. Ya mungkin sebenarnya ini kode untuk Pak Wenger ya. Lain kali kalau mau belanja ajaklah istrinya Pires. Karena dia jago banget nawarnya. Terakhir dia nawar Neymar dari harga 40 juta. Bisa ditawar hanya 20 juta. Bonus pemain cadangan. Bukan satu, melainkan dua orang. Iya, untuk next-nya ajak istrinya ya Pak ya. Ajak saya juga kalau bisa. Oke, okay, next. Rory McIlroy, seorang pegolf profesional memutuskan kekasihnya. Caroline Wozniacki. Karena memposting foto dirinya yang sedang tidur pada sosial media Twitter. Mungkin ini si Rory kesel. Karena belum siap, baru bangun tidur, udah diambil fotonya. Kalau udah tahu kan dia bisa siap-siap gaya-gaya -siap, uh, dulu kan, jadi nggak akan diputusin kalau begitu. Dia bisa sefoto aja, bisa foto bareng kan. Oke, sekian dunia sport dari saya, Effort. Silakan, Bung Ari. Terima kasih. Terima kasih rekan Epe. Nah, berikutnya ada berita cuaca yang akan dibawakan oleh rekan saya, rekan Hesti. Silakan, rekan Hesti. Terima kasih, rekan Ari Buntung. Kembali lagi bersama saya, Hesti, dan seperti biasa, saya akan melaporkan perakhiran cuaca di sekitar Jabodetabek. Langsung saja, kita menuju ke wilayah Jakarta Barat Laut. Di sebelah sini, ya, di sebelah sini, di daerah Jakarta Barat Laut, ini ternyata diprediksi akan terjadi angin yang cukup sepoi. Kemudian lambat laun angin tersebut akan menjadi kencang. Bahkan akan semakin kencang dan kencang sekali. Hati-hatilah bagi Anda yang berada di daerah Jakarta Barat Laut. Karena angin tersebut bisa diprediksi akan membuat beberapa pohon tumbang. Bahkan papan-papan reklame pun bergoyang. Dan yang pasti setelah angin yang cukup kencang, anginnya biasa bisa biasa aja nggak ya nggak usah nyampe sini, anginnya bisa biasa aja nggak usah nyampe sini. Pelanin, angin pelan, apa? Angin pelan aja deh ya di daerah sana anginnya pelan aja. Ternyata selama beberapa jam angin tersebut kemungkinan akan terjadi hujan yang cukup deras dan disayangkan diprediksi juga akan terjadi banjir di wilayah tersebut. Jadi diharapkan untuk warga mencari tempat untuk mengungsi karena diprediksi banjir tersebut akan setinggi mata kaki. Wow. Gak usah khawatir juga karena mata kakinya adalah mata kaki ayam tapi ayamnya di lantai dua. Oke okay, berikutnya. Selanjutnya nah, kita beralih ke kawasan di daerah Tangerang Barat Daya. Sebelah sana ya, sebelah sana ya. Ya, bagus, bagus. Nah, di daerah Tangerang Barat Daya ini sepertinya akan dilanja hujan angin. Ah, hujan. Seperti kemarin. Tapi kalau misalnya hari ini tidak ada hujan, ya mungkin besok. Tapi kalau besok tetap tidak ada hujan, ya diprediksi besoknya lagi. Coba lagi aja. Dan tampaknya uh, diharapkan untuk Anda warga yang berada di daerah sana untuk berhati-hati. Karena seperti yang kita tahu kemarin wilayah Tangerang Barat Daya dilanda hujan lebat dengan angin yang sangat kencang sehingga mengakibatkan salah satu papan reklame iklan air minum itu roboh sehingga airnya tumpah dan menggenangi jalan di sekitarnya. Sekian rakyat cuaca dari saya kita kembali lagi ke rekan Ari. Rekan Ari Bungtu. Terima kasih rekan Niste. Baiklah kita kembalikan ke... Bung Ari. Ya barusan itu beberapa berita yang masuk ke uh, redaksi kita dan tentunya juga kita akan uh, berikan banyak sekali berita yang lebih unik di masa-masa yang akan datang. Yang pasti dia episode ini kita akan bacakan berikan info yang luar biasa.